mengejutkan warga di Jalan Mayor Oging Cibinong, Bogor. Aksi penembakan berlangsung Selasa sore menjelang waktu maghrib. Penembakan fatal diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI bernama Sertu Yoyok Hadi, anggota Bintel 23A, Kie Taipur, Yon Intel Kostrad. Korban adalah tukang ojek bernama Marsim Sarman alias Japra. Korban tewas di tempat dengan luka di kepala. Diduga pelaku menembak korban karena tak terima setelah mobilnya diserempet oleh korban. Saat ini jenazah korban berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Sedangkan pelaku sudah ditangkap oleh Subdenpom TNI AD Cibinong Bogor Jawa Barat. Karena mungkin mau terjadi serempetan, akhirnya dari pihak si tersangka itu ada omongan itu karena sakit hati mungkin bagaimana dari pihak si korban ini, akhirnya menyalip mobil itu. Setelah berhenti di depan pom bensin, terjadi adu mulut dan terjadi penembakan itu. Aksi penembakan berlangsung Selasa sore menjelang waktu maghrib. Penembakan fatal diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI bernama Sertu Yoyok Hadi, anggota Bintel 23A, Kie Taipur, Yon Intel Kostrad. Korban adalah tukang ojek bernama Marsim Sarman alias Japra. Korban tewas di tempat dengan luka di kepala. Diduga pelaku menembak korban karena tak terima setelah mobilnya diserempet oleh korban. Saat ini jenazah korban berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Sedangkan pelaku sudah ditangkap oleh Subdenpom TNI AD Cibinong Bogor Jawa Barat. Karena mungkin mau terjadi serempetan, akhirnya dari pihak si tersangka itu ada omongan itu karena sakit hati mungkin bagaimana dari pihak si korban ini, akhirnya menyalip mobil itu. Setelah berhenti di depan pom bensin, terjadi adu mulut dan terjadi penembakan.